11. Mana dia penyokong-penyokong para finalis kita? Macam tak kecoh lah. Saya nak dengar lagi sekali. Mana dia penyokong finalis-finalis kita? Ah, rasanya ramai yang tak sabar ya nak memulakan pertandingan pada hari ini. Wow, sebelum kita mulakan Fauzi, kita belum memperkenalkan orang-orang penting. Siapa yang penting yang sangat ni? Yang memegang 50% dari markah keseluruhannya. Siapa, siapa? Berikanlah panel juri profesional yeah. kita. Ini dia yang pertama, juri tetap kita, Eddie Ali. Yeah. Juri tetap kita yang kedua, ada yang tak bukan, and Hussein. Ini dia juri tetap kita yang ketiga, yang ramai peminat. Siapa dia? Sheikh Haider. Jadi saya akan tak pakai sport shoe, jadi ya. Dia pakai kasut smart. Dia pakai yeah. bow. Dan khas untuk malam ini kita ada juri undangan dari Malaysia. Dia mewakili R Records. Inilah dia, Resmunu. Seterusnya, beliau mewakili Luncai Mas dan juga dikenali sebagai Sifu. Inilah dia, di Singapura. Okey, dan selamat datang semuanya juri-juri kita ke Anugerah 2011. Dan pada malam ini juga tugas berat menanti peserta kita. Setiap finalis akan mempersembahkan 5 buah lagu yang terdiri daripada lagu pilihan peserta, lagu berkumpulan, lagu cabaran penulisan lirik, lagu bersama mentor dan juga lagu pilihan juri atau penerbit. 5 semuanya. 5 lagu. Memang bukan senang untuk berada di tempat mereka. Saya pasti mereka berdebar-debar. Sebelum kita mulakan, kita dengarkan sorakan penyokong dari penyokong Lina, Shikin dan juga Rahayu Ridwan. Mana dia? Baru ada semangat kan? Baru mereka bersemangat. Itu dia kata-kata semangat. Sorakan semangat. Baiklah, kita buka gelanggang Anugerah 2011 dengan kategori lagu pilihan peserta.